Cimahi. Yang terhormat Bupati Bolaang Mongondo Utara, yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara beserta seluruh jajaran. Maksud adalah untuk memasyarakatkan dan mengumumikan pentingnya hidup harmonis berdampingan dalam bingkai NKRI antar sesama anak bangsa tanpa memandang suku, etnis, golongan, bahkan agama. Tujuannya adalah untuk merawat kerukunan umat beragama dalam sebuah konsep yang disebut moderasi beragama. Konsep ini bukan untuk memoderasi agama, melainkan memoderasi cara kita memahami dan mengamalkan ajaran agama dalam konteks kehidupan bersama di tengah masyarakat yang majemuk. Yang keempat, sasaran kampung moderasi beragama. Sasaran kampung moderasi beragama adalah seluruh desa dan seluruh kelurahan, baik dalam kondisi masyarakat yang heterogen maupun masyarakat yang homogen dari sisi etnis, suku, budaya, maupun agama. Angka rumah yang kelima, kampung moderasi beragama di Bolaang Mongondo Utara. Kampung moderasi beragama di Bolaang Mongondo Utara yang dirintis
dilaksanakan bulan kemarin disamakan dengan peletakan batu pesantren. Tapi karena masyarakat bilang, Pak, kalau acara kegiatan moderasi ini nanti dilaksanakan sendiri. Kalau berkepatan sama, ya sudah kita laksanakan. Ya semuanya, yang semulai kikis Bapak dan Saudara sekalian, karena itu kita ingin, karena budaya dari kampung itu luar biasa. Orang di kampung kalau tetangga yang bikin hajat diundang tidak diundang pasti datang, di kota kalau tidak diundang tidak datang, karena bicara egoisnya begitu tinggi. Dia tanya dulu undangan, bahkan undangan diantar apa di WhatsApp, kalau WhatsApp kadang-kadang tidak datang karena tidak dihargai. Itu luar biasa, dunia kota itu semulai mengirim kita ke hedonisme yang luar biasa, sekularisme yang sudah luar biasa. Orang-orang di kampung tidak, tetangganya bikin hajat, diundang tidak diundang pasti datang. Saudara-saudara yang Kristen bikin hajat, saudara-saudara tetangga yang Muslim bawa ikan, bawa gula, bawa beras, itu sudah dari dulu, dari sejak nenek moyang kita. Makanya moderasi beragama sesungguhnya tidak ada hubungan dengan soal dunia barat. Tapi kita.